Sir kayak nak. Blender. Gawa no. Kayane telu, Mbak. Apa ini namanya? Apa yang jenis, Mbak? Rumput laut. Beli daging babi teman-teman ya untuk menu makan malam hari ini. Halo teman aku. Oke. Saya ibar. Jadi aku suka yang lonjong-lonjong teman-teman ya, lebih manis. Dan ini 1 kilonya 150 NT uang Indonesia Rp75.000. Ama, pinter nenekku pilih-pilih membantu milih-milih. Saya suruh teman-teman ya, tujuan saya adalah supaya dia itu olahraga, gerak gitu loh tangannya biar nggak digenggam saja. Jadi saya memintanya untuk apa ikut memilihnya. Bukan saya menyuruh sih, tapi lebih ke olahraga. Ama meucin, halo, hoija, hoija. Belanjaan ini sambung gitu. Oh, sekarang pulang. Panas. Efek luwe iki. Iya. Iya. Wah, belanjane ra karuan kaya nenek iki jan tenan no. Halo teman-teman, assalamualaikum, selamat pagi. Jam piro Mbak saiki, Mbak? Setengah sebelas teman-teman ya, urung sarapan. Tadi saya cuma makan satu pisang sama kopi saja. Dan hari ini beli pisang lagi karena saya itu suka makan pisang ya. Saya mah sama Mbak Tuti. Iki merek isik ada gendul-gendulnya sih tok iki bagian Mbak Tuti kurang dimplok iki. Iki bagianmu, Mbak. Oh, kurang ajar kowe. Oke. Okay. Wes belanjane akeh banget. Hari ini pepaya buat apa namanya sajian ya karena hari ini yang pulang makan banyak dan juga tomat-tomat. Oke. Wes aku mau beres-beres dan nanti kita ketemu lagi di makan malam ya. Masak makan malam. Tak guae maskerku. Anu Mbak wol-wol cuwilik ngono gak dia Mbak gua Mbak. Jamur teman-teman.
Teman-teman, daging babinya sudah matang. Saya masaknya sekitar 1 jam ya. Dan ini saya mau tambahkan jamur kupingnya. Tadi nggak tak barengin. Nanti kalau dibarengin terlalu melopor karena daging babinya itu alot. Saya tambahkan dengan jamur kuping. Dan ditutup, dimasak sampai empuk lagi. Oke, selanjutnya ini saya siapkan daging babi, teman-teman ya. Tadi siang sudah saya kukus. Ini adalah daging babi asap. Nah, saya kasih sedikit ya. Hari ini saya akan tumis sayur ini, teman-teman ya. Dan tumis kangkung juga. Oke. Mbak Tuti suka sayur kangkung, teman-teman ya. Jadi dua ikat. Kalau satu ikat nanti kurang. Jadi ini kangkung nggak perlu di potel-potel, teman-teman ya. Saya cuman gunting saja di bagian sini. Ma, ini juga. Lalu kita rendam 15 menit saja. Taruh sini dulu, direndam. Ini sayur kanan saya ini kok siji cukup apa ora ya? Soalnya saya beli dua ikat, teman-teman. Jadi saya beli dua ikat ya. Saya mau masak semua atau tidak? Ah, satu aja ya. Nanti kebanyakan sayur. Soalnya hari ini keluarganya terpisah jadi dua. Enggak semuanya hari ini kumpul bareng. Terpisah hari Jumat dan Sabtu. Jadi hari ini cuman yang datang 4 orang. Di sini 3 orang. Jadi total 7 orang. Terus nanti membawa bekal makanannya itu 2. Jadi 2 rantang ya. 2 rantang sama 7 orang berapa? 8, 9. Ya, 9 lah ya. Jadi saya bikin menu 9 orang. Ini kalau misalkan kerak ya dikupas kayak gini, teman-teman ya. Tapi kalau enggak ya, ya ora perlu dikupas sih ya. Nah, ini perlu dikupas supaya enggak atos sih. Saya rendamnya 15 menit saja dan nanti sayurnya dicuci 3 kali. Setelah itu mulai masak. Ngantuk aku, ngantuk. Saya nggak tidur siang sih, tidur siang juga nggak bisa. Tadi siang itu habis makan siang, habis saya masak babi tadi itu jalan-jalan sama nenek, sama Mbah Kung, sama Mbak Tuti, teman-teman ya. Setelah selesai memasak daging babi, karena saya masaknya itu setengah 12 pulang dari pasar. Mbak Tuti atit, teman-teman. Atit sih ya. Layu sebelum berkembang. Oh, perlu disiram dengan air es ini. Oh, gara-gara apa? Es krim apa? Gara-gara hujan kemarin. Gara-gara kehujanan kemarin, teman-teman ya. Karena kamu nggak makan. Ya lek sampean iki ngetemi le buah-buahan apa-apa komploki ya ora pait to. Anane pait itu kan karena ora komploki. Iya, kayak gedang kayak ora gemangan juga. Soalnya sampean iki ora komploki, jadi ini kan pait. Kan mulut kalau nggak itu kan pait to. Gitu. Jadi coba kamu si kumur, sikatan bareng ngemplok panganan ora. Wis mateng, teman-teman ya. Nah, tadi saya tambahin dengan apa ini namanya? Apa ki jenenge, Mbak? Rumput laut. Ini rumput laut apa apa enggak ngerti pengetahuan saya sih kayak gitu. Dan juga saya tambahin tahu karena nenek tadi beli tahu, jadi ya saya tambahin lah. Nanti ditakok nih nek ora dimasak, mana tahunya? Saya tadi kan beli gitu. Oke lah, ini sudah cukup ya, teman-teman ya.
Saya taruh sini dulu teman-teman ya, karena wajannya buat masak ya. Nanti dipanasin langsung dari panci saja. Karena majikan belum pulang ya, jadi kalau misalkan dingin ya nggak enak. Taruh sini. Kekebalan tubuh itu ya, sampean demam ngono kuwi ya, terus sampean males makan, wes tambah anu mempeng angine. Maksudnya saya mau masak sayur teman-teman ya, jadi saya cuci dulu. Kakungnya saya potong seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini sayuran saya. Ini jamur kuping. Bawang putih, cabai, teri, kangkung masuk. Garam kaldu. Oke, nah ini tumis kangkung dengan teri teman-teman. Taruh sini dulu. Nah ini Mbak Tuti lagi memotong buah ya teman-teman ya. Nah ini ada apa namanya, sirkaya nanas ya. Sirkaya nanas wis muateng nih. Nah jadi ini hari ini kita makan buah sirkaya bersama majikan. Ini pisangnya wokeh nih. Nah ini nanti bisa bikin kolak, bisa bikin pisang goreng juga. Dan itu pisang buah makanan sehari-hari saya sama Mbak Tuti ya. Murah banget teman-teman ya, pisang buah di Taiwan tuh murah banget. Murah. Tak gelong bu, kuai. Bawang putih. Babi. Jamur, saus tiram, sayur kanan, sayur babi. Oh.
kimang 1,45 kg. Hah? Anu ngono ra gelem, tapi lek dicampur neng jus anu anu gelem mangan deh. Pernah tak tak carupi. Diperes ngono gelem, Mbak. Sayur kubis. Anu rada anu ae. Ui, daginge maneman. Aku pengen ndang pengen apa? Sirkaya nanas, teman-teman ya. Masyaallah kok ana. Ojo kandel-kandel eman daginge. Lho, wegi lho kuwi masamu. Jan kaya gula. Sing iris wong ayu. Peh. Para. Pucet ngene kok. Sing diiris ya legi. Buahnya ini, buahnya baru 2. Dhisik sangko anune kuwi. Ini ya. Iki sih toh. Makan sir kaya nanas, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis sepal, Mbak. Manis sepal ngemplok sampean. Ikannya di steam ya, teman-teman ya. Nah, ini daging babinya belum saya taruh di piring. Jahe. Minyak wijen. Up. Lada. Ayamnya. Ini ayam matang 450 NT, teman-teman ya. Gowo no. Koyone telu, Mbak. Lah ini gede ya, Mbak. Jadi wae gede, wae oke. Sisihkan dulu. Nah, ini cumi-cumi kukus dari pasar wis matang, teman-teman ya. Jadi tak gunting ngono tok. Ini cumi-cumi kukus ya, dalamnya itu telur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, cumi-cumi ayam. Babinya tak sisih nih. Babi. Banyune umup. Nah, ini masak semur daging babi dan jamur. Oke, menunya sudah terkumpul semua di sini. Apa, Mbak? Tinggal nunggu ikan, steam ikannya, teman-teman ya. Dan saya mau masak sup bakso babi. Sederhana saja ya, bakso lah dimasak kayak gitu saja dan ditaburi daun bawang kayak gini. Nah, ini daun bawangnya udah layu. Dan terima kasih teman-teman sudah mengikuti vlog saya hari ini. Semoga ada nilai positif yang bisa diambil dari kegiatan saya hari ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan dan keselamatan selalu menyertai kita semuanya. Dan mohon maaf segala sesuatu kekurangan di dalam video saya ini ya. Hai. Hah? Oke. Alhamdulillah. Kei吃饭. Wis kei rasa disain, Mbak. Angkat. Nah. Ini teman-teman ya, bakso babinya dimasak sup sederhana woi. Ayo, Mbak.
四姐妹呢是，偷偷，对呀，王三，对呀，阿妈知道，做老师。 哎，汤药啊，不要。但我觉得，哦，但我觉得应该不会做，外形怎样，所以我们不一定到底要配。但是好吃，对啊，如果你万一要吃的话，那个不管那个缝缝感觉这边会看到。哦，哇，棒好棒哦，便当哦，阿妈多少钱？ 多少钱？不算便宜就好。哈哈哈哈哈！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 哈